Berapa ekor, Om? Tinggal 3 ekor. 3 ekor ya. Tinggal 3 ekor. Penampakannya seperti ini. Untuk parunya kayak gini. Oh. Oh. Ini cukup 209. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sobat kicau dalam keadaan sehat-sehat semuanya, untuk selalu menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Nah, kali ini Don Tokusuma berada di kios Abadi Beat cabang Cakung ya. Nah, untuk alamatnya di sini Jalan KRP Rajiman Weden nomor 74, Kelurahan Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur. Oke, teman-teman, kita langsung masuk ke dalam aja deh. Untuk kainannya, untuk stoknya. Selamat sore, Om. Sore, Om. Gimana kabarnya nih? Kabarnya alhamdulillah sehat, Om. Alhamdulillah sehat, boleh lihat ya. Nah, ini Bu Rangkong. Oh, makasih, siap. Bu. Aduh, udah sore-sore nih kasih kopi sama ibunya. Makasih, Bu. Sukses selalu kok jualan kopinya. Nah, ya, untuk hari ini stoknya gimana, Om? Untuk stok hari ini masih lumayan banyak, Om. Masih lumayan banyak. Nah, dan diinfokan, Om, buat besok. Besok. Besok ada kenari masuk. Kenari. Dari Malang, kenari Malang. Kenari sama Malang. Perkutut warna masuk, Om. Buat besok. Iya, buat besok siapa? Oh, lokal, lokal ada nggak, Om? Lokal belum tahu, kayaknya masuk juga. Masuk juga ya? Masuk juga. Coba ntar dipantau aja, ntar ada listnya ya? Ya, nanti ditaruh di deskripsi, Om. Ya, deskripsi untuk listnya ya? Ya, siap. Nah, untuk stok hari ini apa nih yang ini? Kacer ada, Om? Kacer masih ada, Om. Masih ada. Kacer, cucam mas, teledekan gunung, Gunung Ori Banyuwangi. Terus ada murai palangka juga. Murai palangka ada? Ada, sama murai laro Jawa. Oh, murai laro. Oke, Om, kita langsung aja, Om, ya. Oke, siap, Om. Nah, oke, teman-teman, kita langsung ke kotak sini. Nah, ini Omnya juga lagi pada mantau nih, Omnya. Lagi mantau apa, Om? Kacer. Oh, mantau kacer tuh ya. Karena ini kacernya juga masih ready ya. Ini kacer, Om. Nah, ini untuk penampakan kacernya ya. Bodi besar. Bodi besar. Nah, ini kacer mana, Om? Kacer Kalimantan. Kalimantan. Ya. Untuk harganya gimana, Om? Harganya cukup 215 aja, Om. 215.000 aja untuk kacer Kalimantannya ya. Mulus, Om. Mulus, mantap. Stoknya tinggal berapa ekor, Om? Stok tinggal 3 ekor. 3 ekor ya. Tinggal 3 ekor. Penampakannya seperti ini. Nah, oke, teman-teman, kita langsung ke kotak sini juga nih. Di sini ada Jaijo PH. Terus ini murai apa nih? Betina. Betina siapa? Ah, betina siapa juga ready ya. Balak ya. Balak ya. Balak. Balak, terus ini apa nih? Larwo. Kater juga ready ya. Nah, di sini ada teledekan Gunung Ori Banyuwangi, trotolan ya. Trotolan. Nah, kita mulai dari cuaca ijo PH dulu ya. Nah, untuk cuaca ijo PH-nya ini jantan apa PH nih? Ini PH. PH. Lihat, Om, ini kayaknya udah trotol ya. Nah, ini yang PH ya. Harganya masih PH seperti ini. Udah hitam kayak gini tuh. Ini di harga berapa nih, Om? Ini 290. 290.000 aja ya. Untuk penampakannya seperti ini ya, teman-teman ya. Mulus. Untuk parunya kayak gini. Oh. Ini cukup 290.000 aja ya. Yang lainnya juga masih banyak untuk stoknya. Seperti ini yang bondol. Nah, di sini ada teledekan Gunung Ori Banyuwangi, trotolan jantan. Ini trotolan jantan, ini jinak ya. Istilahnya tenang lah. Ini udah ngepur belum ya? Semipur. Ini kondisinya dokter apa-apa ya?
Dokor. Dokor ya. Ini jantan ya, Om ya. Jantan. Udah keluar biru-birunya. Garansi Banyuwangi, Om. Garansi Banyuwangi ya. Untuk harganya di sini cukup 600.000 ya. Trotolan jantan. Ada satu ekor doang penampakannya seperti ini. Nah, oke, teman-teman. Kita lanjut nih. Di sini ready juga untuk murai Medan Siapan. Ini balak ya. Ini balak. Untuk harganya di sini cukup 430.000 aja. Murai Medan betina. Oh. Nah, di sini ready juga untuk Sri Gunting Kantil. Ini yang bondol ya. Stoknya banyak untuk yang bondol. Nah, untuk harganya di sini cukup 135.000 aja. Kondisi burung masih bahan, makanya juga masih serangga. Nah, kita geser di sini ada Poxerembo. Ini Poxerembo berapa ya? 160.000 aja untuk Poxerembonya. Kondisi burung masih bahan, makanya juga masih serangga. Nah, di atas ini ready juga untuk cucak kerinci. Ini makan buah-buahan, serangga juga mau. Untuk cucak kerinci berapa? 75.000 aja untuk cucak kerincinya. Nah, kita lanjut di sini ready juga untuk ciung batunya. Kondisi burung masih bahan, makannya juga masih serangga untuk penampakannya seperti ini. Untuk harganya di sini cukup 80.000 aja untuk ciung batunya. Nah, di sini ready juga untuk murai larwo ya, atau murai endemik Jawa. Ini kondisinya bondol. Ini udah ngepur belum ya? Udah ngepur. Udah ngepur ya. Kondisinya man bondol. Untuk harganya di sini cukup 800.000 aja. Nah, di sini juga ready. Ini kacer masih ready ya. Murai palangka. Nah, di sini ready untuk murai palangkanya nih. Kondisi burung masih bahan, makannya juga masih serangga nih untuk murai palangka. Untuk harganya gimana, Om? Rp535.000 aja. Nah, kita akan lihat untuk penampakannya. Nah, ini ya teman-teman ya, untuk penampakan murai palangka ekor panjangnya ya. Ya, panjang. Nah, ekor panjang. Ini mulus, sehat semua ya. Sehat, kaki aman semua. Gemuk nggak, Om? Coba, Om. Wah, gemuk. Mantap. Mantap nih. Cukup di harga 535.000 aja untuk murai palangka ekor panjang ya. Kita lanjut di sini ready juga untuk cucak emasnya nih. Cucak emas stoknya banyak nih, cucak emas. Nih, udah pada nih udah makan pur belum ya? Udah pur total ya untuk cucak emasnya. Stoknya banyak. Untuk harganya di sini cukup 500.000 aja untuk cucak emasnya. Pada tidur sore-sore. Nah, kita lanjut di sini ready juga untuk anis merah macetan, jantan ya. Kalau macetan itu jantan. Ini udah makan pur tapi masih campur supaya tetap sehat. Untuk harganya di sini cukup 380.000 aja untuk stoknya banyak ya. Untuk anis merah macetannya. Nah, di sini ready juga untuk mantenan gunung yang kuning ini di harga berapa ya? 70.000 aja atau mantenan gunung betina. Kondisi burung masih bahan, makanya juga masih serangga. Nah, kita geser di sini ada cucak koreng nih. Stoknya banyak nih cucak koreng. Berapa nih? 35.000 aja untuk cucak korengnya. Ini makanya masih serangga ya. Nah, di sini ready juga untuk SRDC, sikatan rimba dada coklat. Ori Bali, stoknya masih aman. Untuk harganya di sini cukup 90.000 aja untuk SRDC-nya. Nah, di sini ready juga untuk kipasan Jawa. Untuk kipasan Jawa stoknya banyak banget.
Kondisi burung masih bahan, makannya juga masih serangga. Untuk harganya di sini cukup 30.000 aja untuk kipasan Jawanya. Nah, di sini ready juga untuk tepus pipi perak. Ini stoknya banyak untuk Mas Ran, kondisi burung masih bahan, makannya juga masih serangga. Untuk tepus pipi perak berapa? 15.000 aja untuk stoknya ambiar sampai bawah-bawah. Nah, oke, teman-temannya kita ke Om Yokan sini. Di sini masuk baru untuk cucak combo. Cucak combo baru masuk, stoknya masih banyak. Burungnya masih seger-seger. Cucak combo nih suaranya mantul. Nah, untuk harganya di sini cukup 30.000 aja. Untuk makanannya gampang ya. Tuh, ada yang udah rajin nih. Yang gondol yang pada rajin. Makanannya cuman gula aja nih. Nah, oke, teman-teman. Kita nih di sini ready juga untuk opior paru tebal ya. Ini tinggal 2 ekor untuk opior paru tebalnya. Kondisi burung masih bahan ya. Ini makannya buah-buahan mau, serangga juga mau. Untuk harganya di sini cukup 80.000 aja. Nah, kita lihat di sini ready juga untuk ciponya. Ini cipo masih bahan ya, makannya juga masih serangga. Rupanya nampaknya seperti ini. Untuk harganya di sini cukup 15.000 aja untuk ciponya. Nah, di sini ready juga untuk murai Papua. Nih, ekornya panjang banget nih untuk murai Papua nih. Ini baru 2 ekor. Untuk harganya gimana nih? 70.000 aja untuk murai Papuanya. Ini kondisi burung masih bahan ya, makannya juga masih serangga. Nah, di atas ini ready juga untuk anis macan. Untuk anis macan stok banyak. Burung sehat-sehat, mulus-mulus. Untuk harganya di sini cukup 200.000 aja untuk anis macannya. Nah, kita lanjut di sini ready juga untuk kepudangnya nih, kepudang Bali ya. Stoknya banyak. Bodinya mantap-mantap, burung bersih-bersih nih. Nah, untuk harganya di sini cukup 230.000 aja untuk kepudang Balinya. Untuk penampakannya seperti ini. Oke, kita ke kotak sini nih. Di sini ready juga untuk jalak suren gacoran. Stoknya masih aman, jalak suren gacoran ya. Dijamin gacor. Untuk harganya di sini cukup 400.000 aja. Penampakannya seperti ini. Nah, kita geser di sini ready juga untuk beranjangan. Stoknya banyak untuk beranjangan ya. Ini beranjangan mana nih, Mas? Oh, Jatim. Beranjangan Jatim ya. Ini makannya masih serangga apa udah makan millet? Masih serangga ya. Untuk harganya di sini cukup 150.000 aja. Nah, di sini ready juga untuk perkutut putih. Untuk perkutut putih di harga berapa nih? 170.000 aja untuk perkutut putihnya. Nah, oke, teman-teman, di sini ready juga untuk srikantilnya, ekor panjang ya. Srikantil ekornya panjang kayak gitu. Kondisi burung masih bahan, makannya juga masih serangga. Jantan. Nah, untuk harganya di sini cukup 175.000 aja. Nah, di sini ready juga untuk jalak suren anakannya. Ini masih lolo apa mandiri nih? Masih lolo ya. Stoknya tinggal 4 ekor. Untuk harganya di sini cukup 250.000 aja. Nah, oke, kita lanjut di sini ready juga untuk kolibri ninja. Nah, kolibri ninjanya masih ready ya. Tinggal sedikit nih. Ini nih. Bagusan. Untuk harganya di sini cukup 80.000 aja untuk kolibri ninjanya. Nah,
Nah, di sini ready juga ya untuk jalak Rio-Rionya. Stoknya banyak untuk jalak Rio-Rio pokoknya. Tinggal pilih aja untuk jalak Rio-Rio ambiar. Nah, untuk harganya di sini cukup 80.000 aja untuk jalak Rio-Rionya. Kondisi burung sudah ngepur total ya. Nah, oke, kita lanjut. Di sini ready juga untuk pleci maduranya. Ini pleci madura stok masih aman. Untuk harganya di sini cukup 30.000 aja untuk pleci maduranya. Nah, kita geser lagi ke sini, ready juga untuk parkit warna. Untuk parkit warna stoknya ambiar. Ini dewasa semua. Untuk harganya di sini satunya 45.000 aja. Nah, kita lanjut di sini, ready juga untuk glatik batu atau glatik wingko lokal Banyuwangi ya. Oh, lokal Jawa, ini bodinya lebih gede-gede, lebih bulat-bulat. Untuk harganya di sini cukup 45.000 aja untuk glatik batunya. Kita lanjut di sini, ready juga untuk pi jantung pisangnya buat Mas Ran ya, Bos. Di pi jantung pisang. Kayak gitu kalau bunyi tuh. Nah, seperti itu tuh. Wah. Nah, untuk harganya di sini cukup 30.000 aja. Ini korlap. Iya. Betina berapaan? Ijoan ya 10.000. Korlap itu yang mekar-mekar. Oh, berani korlap. Nah, oke, kita lanjut di sini, ready juga untuk pleci montinya. Mata putih. Pleci monti mata putih, stoknya masih aman. Untuk harganya di sini cukup 35.000 aja untuk pleci montinya. Nah, kita lanjut di sini, ready juga untuk murai air mancur. Nih buat masteran juga ya. Kondisi burung sudah ngepur semua. Ini makannya buah-buahan mau, serangga juga mau. Kondisi sudah ngepur, untuk harganya di sini 70.000 aja. Ini suaranya nyetir. Nah, kita lanjut di sini, ready juga untuk kutilang nih. Dari kutilang dulu. Kutilang Jawa stoknya masih aman, untuk harganya di sini cukup 8.000 aja. Stoknya aman ya untuk kita. Nah, di sini ready juga untuk curucukan Jawa Timuran, stoknya masih banyak ya. Curucukan ini dipisah-pisahin supaya jangan berantem. Nah, untuk harganya di sini cukup 20.000 untuk yang bondol. Untuk yang mulus di harga 25.000 aja untuk curucukan Jawa Timurannya. Nah, oke, teman-teman ya, mungkin sekian dulu dari Donita Kusuma. Kalau ada salah-salah kata, Donita Kusuma minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan teman-teman yang dekat-dekat ada inceran-inceran, bisa langsung aja merapat. Untuk yang tidak sempat bisa langsung lewat aplikasi Shopee ya, Bom. Aplikasi Shopee ya, nampaknya aplikasi Shopee Abadi Beat cabang Cakung ya. Karena Cakung, karena di sini saya di Cakung ya. Ya, kayak Om. Sekian dulu dari Donita Kusuma. Kalau ada salah-salah kata, Donita Kusuma minta maaf ya, Om. Bapak sukses selalu untuk Abadi Beat.